Langsung saja Anabel sendirian di sana dan shoot. Iya, gol. Cukup tenang yang dilakukan oleh Anabel. Ya, walaupun sangat telan gol yang terjadi ya, rekan pelangi. Iya, betul. Namun gol pembuka kan. Untuk menyerang, untuk menyamakan kedudukan. Dan kali ini tidak ada yang menutup pergerakan. Iya, gol. Ya, sangat tenang gol yang dilakukan oleh Fitri ya, dengan nomor punggung 8 dari Universitas Negeri Jakarta. Dan akhirnya gol yang cukup baik dilakukan oleh Meirina di babak kedua kali ini. Langsung, iya, akhirnya gol. Cukup baik upaya dari belakang tadi. Ya, gol yang diciptakan oleh pemain. Langsung saja cukup baik dan gol. Dan gol cukup baik. Ya, gol kedua dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Oh, ada Abel di sana dan kali ini cukup baik gol dari Kapten Politani Samarinda. Ya, akhirnya tercipta gol pembuka dari. Dibiarkan dan gol kembali dari Politani. Ya, kali ini gol diciptakan oleh Argi Sulfitra dengan nomor punggung 9 dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pada Abel, dia dikembalikan dan gol tidak dikasih ampun. Ya, sangat baik kali ini gol ketiga diciptakan oleh Aprianto dengan nomor punggung 12 dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Kontrol yang dilakukan oleh ya, dan gol cukup baik dilakukan oleh Abel. Ya, gol yang diciptakan oleh Aloysius. Lakukan serang dan kali ini Abel cukup baik. Tidak ngasih ampun. Ya, sangat baik pergerakan yang dilakukan oleh Abel. Masih Abel memberikan umpan dan bam, gol. Ya, gol ke-6 kali ini. Christian Tapang Rara dengan nomor punggung 4. Masih ada nama. Dan iya, gol dari UNY. Nomor ketertinggal ya. Iya, betul sekali. Setelah berkali-kali melakukan serangan dari awal. Satu upaya dan shoot. Akhirnya gol. Ya, sangat baik yang dilakukan oleh Rizky dengan nomor punggung 4. Mencetak gol yang kedua untuk Universitas Negeri Yogyakarta. Coba kembali menyerang dari sisi kiri dan shoot, gol cukup baik dari anak-anak Unpad. Kerjasama dilakukan, berputar satu percobaan dan gol cukup baik yang dilakukan oleh Andri Thomas. Ya, gol mampu direbut oleh kapten dari tim Universitas. Ya, dan gol. Gol kali ini kembali diciptakan oleh Menov dengan nomor punggung 7 dari Universitas Islam 45 Bekasi dan mengubah kedudukan skor sementara menjadi 2-1. Universitas Islam 45 Bekasi unggul atas Unisian oleh Universitas Negeri Yogyakarta dengan 0 poin dan gol cukup baik dilakukan oleh Thomas sendirian dari tengah. Coba untuk selalu menguasai bola melewati satu tempat. Coba untuk menyerang. Iya, terjadi kesalahan passing dan akhirnya gol. Yang dilakukan oleh Thomas. Ya, sangat baik gol yang diciptakan oleh Thomas Nazaret dengan nomor punggung 10 dari tim Universitas Islam. Dua saja ke depan dan gol kembali untuk Unis 45 Bekasi. Ya, kita lihat di sana anak-anak dari Unpad terlalu sibuk menyerang sehingga mereka lupa bertahan. Dan gol untuk Unpad. Ya, akhirnya setelah sekian lama melakukan serangan bertubi-tubi dari